Bagus itu, ya itu saya kira sebuah terobosan sih, sebuah terobosan dari sebuah produk yang mau turun langsung ke pelosok-pelosok, ya ke petani terutama ke kios kayak saya ini, itu terobosan menurut saya. Jarang saya lihat ada sebuah apa dari produk itu mau, ya kayak bahasanya probio kan dari daerah ke daerah sampai tembus gitu, jarang. Yang saya tahu itu mungkin satu wilayah aja sudah. Kalau ini kan beda. Jadi bagusnya itu juga dari atas, yang di pusat tahu kondisi di bawah gitu kan. Jadi tahu kondisi produk, tahu kondisi di tingkat petani, hama-hamanya seperti apa yang memang harus tanggulangi. Terus kalau ada pun ada inovasi, apa yang mau harus inovasikan begitu kan untuk produk dari Rembo itu. SDM yang punya kemampuan sehingga percaya diri sehingga bisa mengembangkan. Yang kedua adalah inovasi. Kenapa inovasi? Hal baru. Karena dunia ini berubah terus. Kita membutuhkan inovasi-inovasi dalam menghadapi tantangan. Apa yang saya kutip? Ada 4 hal. Kalau Anda suka dengan pegawai negeri segala macam, jadilah Anda presiden ambil kebijakan. Yaitu politik mobil. Satu, yang bisa mengubah dunia. Satu. Kedua, rakyat gak suka dengan jadi pegawai negeri, pegawai kebijakan, dan lain-lain. Jadilah ada orang yang kaya raya. Tiga adalah kekuatan sosial. Keempat, yang bisa mengubah dunia adalah, yang keempat adalah media. Media itu bisa dibentukkan oleh orang, bisa mengatakan seorang ke media. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa.
Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Dulu sudah pernah kita coba sekitar tahun 2005-2006, itu pernah kita coba hampir setahun tapi nggak berjalan. Karena waktu itu petani-petani masih menyemai sendiri, masih rajin untuk menyemai sendiri. Belum banyak petani-petani horti ataupun petani-petani sayuran. Tapi sekarang mengingat banyaknya petani sayuran, jadi peluang untuk menyemai sangat besar sekali, Pak. Jadi kita siapkan semua jenis-jenis sayuran, jenis-jenis bibit sayuran, ada cabai, tomat, kol, dan lain sebagainya, Pak. Waktu itu ya gimana ya Mas ya, namanya orang tua nggak mampu, jadi ya agak minder kita sekolah dulu. Jadi kepingin melanjutkan ke jenjang yang ke atas lagi, nggak ada modal, nggak ada biaya, ya terpaksa putus di SMP itu aja Mas. Ya ngikuti jejak orang tua, bertani yang ikut bertari Mas. Ya seperti itu. Ya Alhamdulillah setelah bertani ya bisa kayak begini. Alhamdulillah semua udah terpenuhi Mas. Dari mobil, dari rumah, dari tanah, Alhamdulillah udah ada semua. Iya Mas. Cuma itu saja yang diolah kan. Kalau sekarang kan sudah agak tanah agak lebar kan, agak nyantai lah termasuknya. Cara usahanya nggak seperti dulu lagi. Ya, macam itu yang sudah didapat masukkan yang bisa dimiliki gitu. Ya, mungkin kalau dari taman sini. Kalau motor-motor itu ya sudah sering. Selain itu, dulunya rumah kan ya masih kecil gitu kan. Sekarang ya sudah punya rumah lah, termasuknya sudah bisa untuk hidup. Kios sudah berkeluarga kemarin Mas, tahun 2010 buka kios. Jalan sukses berhasil, terus di apa pihak bank itu percaya, akhirnya ngasih pinjaman besar, akhirnya kan besar di 2013. Terus 2014 kayaknya ini ada apa, ada liku-liku lah. Akhirnya roboh 2014, pertengahan 2014 roboh. Saya kembali ke kebun. Akhirnya kebun kerja lagi. Akhirnya akhir 2014 sudah mulai bagi lagi.
aset tak jual semua untuk bayar utang, jadi saya kembali bertani lagi. Alhamdulillah sekarang saya udah punya tabungan lagi.